Teman-teman, ini proses charger aki mobil aki. Di sini dirangkai paralel seperti video sebelumnya. Untuk pengecasan di sini menggunakan itu charger eksternal merek Swire, itu besarnya 10 ampere. 10A. Ini 10 ampere. Sedangkan di sini ini 7 ampere sama 7 ampere, berarti 14 ampere. Dan di sini menggunakan charger yang 10 ampere. Cukup cepat, mungkin beberapa satu jaman mungkin lebih sudah bisa. Nanti indikatornya ini sudah 0,9, nanti ditunggu sampai 0,0. Berarti itu udah ada indikasi untuk penuh. Dan charger ini juga sudah dilengkapi dengan fitur cut off. Jadi ketika aki sudah mulai penuh, maka ampernya akan turun dan tidak akan mengaliri hingga nanti baterainya suar. Tuh teman-teman, untuk pengecasan seperti ini ya teman-teman. Untuk pas dengan dirangkai paralel, dua aki langsung dicas bersamaan. Plus sama plus dicas plus, min sama min dicas pakai min. Mungkin segitu, semoga bermanfaat ya teman-teman untuk video ini. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar.